Hai semuanya, balik lagi di channel nggak penting ini. Kali ini gue lagi ada di sekitaran Huang Hill ya, tepatnya di sini. Ini jalan ini. Gue nemuin sebuah ini teks tidak lengkap. BTW tadi di sini ada Ruin Guard ya. Kalau kalian nggak tahu Ruin Guard itu semacam yang patung itu loh, yang robot. Cuma Ruin Guard tuh yang terbangnya ya. Lalu setelah kalian lawan itu, kalian baru bisa akses ke sini. Ada di sini, ada misterinya ya, darah busuk ular tidak binasa. Tiga patung digunakan untuk melakukannya. Nah, maksudnya ada batu aneh di sekitar sini. Ayo kita cek batu-batu sekitar sini, siapa tahu bisa menemukan petunjuk. Gitu. Tapi kita harus berpetualang mencari batu. Itu yang mencurigakan gitu di sini ya. Duh, pin gua habis. Bentar. Gua nandain ini loh padahal. Nandain buat apa namanya? Ya buat bahan-bahan asen gitu, tapi terbatas sih. Kalian geokulus gue tandain, aneh kurus juga, jadi nggak lupa kalau di situ udah diambil. Hino slime, kona zansho. Ya udahlah. Yappari minmiku aji de itameta hou ga ii kana. Terus kita cari batunya di mana gitu. Batu, mungkin batu nyala itu ya. Tuh, batu itu mungkin ya. Oh, ada putih. Nah, ini juga ada batu nih. Mumpung dekat deh, main dulu. Gak bisa ini. Nah lu. Apa itu? Oh patung. Jadi ada patung itu tutupin ya. Bentar. Kalahin dulu. Nah, satu di sini berarti ya. Nih, lokasi di sini satu nih. Ingat-ingat. Satu di sini. Mana lagi ya? Tadi yang ada peti. Mana ya? Oh, itu. Nah, ini ngomong-ngomong ada teka-teki api nih. Tiga buah ya. Aku pakai ember dulu deh di sini. Perlahan itu lagi jelajah kalau gua nggak salah. Nggak apa-apa, ambil dulu. Makasih deh. Satu. Nah, oh udah satu. Juga. Nah ini patungnya nih. Tapi kok selalu di deket ini ya?
ini bannya, iya. Tapi kalau dekat batu-batunya lain nih gitu posisinya. Mungkin itu clue juga. Berarti lokasi selanjutnya gue simpulin dekat batunya lagi ini juga ya. Coba kita keliling dulu. Batu nyala. Gue tandain dulu deh biar gak lupa. Bentar. Sini satu. Terlalu pin gue ambil dulu. Oke, udah. Tandain dulu. Sini satu. Ya, kursnya banyak sih loh. Patung. Satu. Tadi patung yang pertama gue temuin mana ya? Gue juga lupa. Ntar kalian lihat lah jelas balik di video gue. Itu kali ya. Soalnya ada batu nyala ya gitu. Nah, ini yang tadi berarti. Tandain dulu. Patung dua. Sekarang cari patung yang ketiga. Mana ya kira-kira? Itu patung dua. Berarti patung tiga harusnya. Ah, itu dia. Air nyala juga. Batunya lah. Pakai facial, facial. Watashi no kouri. Oke. Tatta. Waduh, banyak banget healer. Nah, ini patung ketiga sini berarti ya. Patung tiga. Oke. Sudah. Nah, ya sudah berarti. Oh, ada peti. Bagus juga petinya. Precious chest. Kan Paimon muncul. Inchi Village dan menanyakan. Apa ini quest rahasia? Inchi Village. Inchi Village. Tanyakan penduduk lokal Inchi Village mengenai puing-puing tersebut. Oke. Sini ya, Inchi Village. Dari sini coba. Lagi jalan-jalan gak sengaja nemu patung. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang gabut. Cari target dalam area ini, oke.
siapa kira-kira? Ada nggak selalu di tengah gitu loh? Ada di pinggir. Kayak gua bebasin orang yang ada di batu warna oranye. Orang pinggir gitu. Target ini siapa yang dicari? Gak ada siapa-siapa di sini. NPC, gue butuh NPC. Mana NPC? Buset. NPC. Ah, itu ada orang tuh. Itu NPC atau villain? NPC. Pecahan, aku tidak tahu. Tanya nenek Roxit. Mengenai puing-puing. Roxit. Jauh banget. Oke. Nenek Roxin. Halo Komara, selamat datang di King's Village. Benda aneh apa ini? Coba kulihat. Bagian atas ini bukan tulisan, tapi gambar. Lalu menggambarkan si binatang bos legendaris. Tapi aku coba mengerti tuangan. Inilah gambar pertarungan antara Lord Gyo dan Chi. Tapi bagian lainnya tidak jelas. Tidak janji. Bukan sisanya. Dan melakukan perencanaannya yang harus kalian lakukan berdasarkan legenda tentang Lord Gyo dan Chi. Tempat tinggi, puncak gunung, keruntuhan. Lord Gyo mengalahkan Chi, dia memerintahkan para leluhur kita membangun Gyo Statue untuk membangun, menghancurkan kekuatan Chi yang tersisa. King's Village, Rex Lapis, mengurung Chi. Menemukan seluruh pecahannya. Oke. Gyo Statue. Puing-puing dekat Gyo Statue. Oke. Gyo Statue di sini ada berapa? Di sini aja ada ini. Coba. Harus ingat-ingat juga ya berarti. Mana yang udah, mana yang belum. Puing di dekat Gyo Statue. Cara nyarinya coba pakai Sharingan. Dekat Gyo Statue. Ini kan Gyo Statue. Hey! Ini kan Gyo Statue. Ta-ta-ta! Malah nemu apa aja tau. Kupu-kupu lah. Slime nih kalian. Ah.
coba yang lain. Di Wamars udah. Kesini kali ya geser ya. King Yun pick. Coba King Yun pick. Ini kan tempat tinggi. Tadi kayaknya dia nyebut tempat tinggi juga. Lah. Apa diklik? Coba. Enggak. Oh iya, Geokulus gue udah banyak temunya. Kaliannya persembahkan. Masih jauh banget. Wingnya di mana ya? Geostatue kan banyak. Coba cari lagi. Kingin pick udah. Di sini aja ada berapa tuh? Minion village belum ya? Berarti coba ke sini dulu. The New Ruins. Itu juga nyebut reruntuhan kan? Ruins reruntuhan. Coba kita cari. Apakah di sini? Ah. Benda apa itu? Bukan. Sial. Ini mah. Oh, iya bentar-bentar geostatue ya. Ini bukan geostatue apa gimana? Ya, ini geostatue. Bentar. Ada clue lain apa? Coba lihat questnya. Carilah puing-puing di dekat geostatue. Pergilah ke puncak tertinggi Kingche Village untuk mencari puing-puing. Sebuah puing tempat tinggi satunya di ruin. Dan petunjuk lainnya mungkin dapat ditemukan pada geostatue di bagian barat King Village. Geostatue. Berarti clue-nya geostatue puncak tertinggi Kingche Village. Lalu di bagian barat. Bakudan mochi. Barat itu, ini kan utara ke atas. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat di sini. Di sebelah kiri. Berarti, sini dong. Ntar lo, coba ke kita Gunung Hulau dulu. Gunung Hulau. Puncak tertinggi Kingche Village di mana ya? Coba. Di sini. Bukan. Bukan di sini. Lah, barat tuh di kiri. Kalau dia bilang puncak tertinggi Kingche Village mungkin di sini ya. Coba kita satu.
sini kali ya. Coba. Apa nih? Burung. Kurus lagi. Mana ya? Di bawah. Cukup loh pin gua. Bentar. Patung 3 biji ini tadi udah ya. Gua hapus dulu. Sini ya, Geopolis. Belum diambil tapi. Kodou suruun da, tabibito yo. Bawah mungkin. Ushinawareta shihen ga boku tachi o matte iru. Malah ada bandit. Koko da yo. Yahoo. Dulu tar dulu, gua mau nyari runtuhan dulu, banditnya ganggu amat. Ini jembatan. Oh, pohon. Isshoni asobou yo. Nyampe enggak nih kalau gua cepetin? Ada tempat stay sih. Ya. Sial. Lewat sini deh. Banditnya ya? Udah diam-diam aja, nyelinap. Gak boleh ya? Koko da yo. Udah, mau lewat mana nih? Lewat sini berarti. Loh, mentok juga. Susah banget. Naik aja ribet. Nah, pelan-pelan aja deh. Daripada jatuh lagi. Nah, ini tempat stay. Geopolis di sini. Ashimoto ni kiyotsukete. Dari Geopolisnya aja ribet banget loh. Belum pakai kakinya. Gila emang. Village kayaknya sih ini sih. Ini masih masuk Kingche Village kan? Iya, masih daerah Kingche Village. Yoisho. Hop. Lah. Ashimoto ni kiyotsukete. Bug banjir. Ugh.
puncak tertingginya ini bukan ya? Terus ke sini nggak ada lagi. Atau yang itu? Itu lebih tinggi sih tapi. Anggaplah ini Kingche Village semua. Tuh lebih tinggi tuh. Oke, kita terbang lagi. Koko da yo. Nyebelin banget ya. Ada di mana itu puing? Nyari puingnya ya susah banget. Aduh, restricted area, diusir Paimon lagi gue. Woi Paimon, dan gitulah. Ini ya puncak tertingginya. Kukirain tadi loh. Aduh, ada-ada aja. Mending gua teleport tadi ke situ. Bentar. Questnya masih sempet gak ya? Suka nyari ini nih produk Liyue. Kelewat gak sih? Kelewat gak sih? Belum nih, 5 lagi. Kalau yang resin sih mungkin gue udah gak kekejar. Spawn belum ya? Tadi di sini udah gua ambil. Nah, spawn belum sih? Hasilu yori tobu ho ga hayai yo. Kayaknya udah deh. Tapi gua lupa lokasinya. Mana ya? Mana ya? Ada sih Yuen Chili. Kok gue bisa lupa anjir. Dimana lokasinya? Mungkin loop spawn kali ya. Aduh, serius nih. Coba dulu deh, gue nyari Yuen Chili dulu deh. Kayaknya gue pernah nandain di satu tempat. Nih, ini dulu deh, coba. Produk Liyue. Gak sempat sih gua kemarin. Ke kiri. Parah sini. Atasnya ternyata. Tuh, ribet. Ke atasnya ternyata. Isshoni asobou yo. Tinggi bener. Sini kan ini muterin ini doang ya. Lah basah. Naik lagi deh. Yeah.
bawah kah? Di atas kah? Coba ke atas dulu. Aduh, aduh, aduh. Oh, ini dia. Oh, pas deh. Ada 6. Oke. Wes, mingguannya lumayan. Tinggal ini. Ini sih pasti lewat. Ini nih yang susah nih. Bulanan. Sekarang gua lanjut lagi berarti nyari puing. Di mana ya puing itu ya? Puncak tertinggi tadi di sini ternyata. Videonya udah panjang banget lagi. Oke, kalau gitu gua potong dulu sampai sini ya videonya, nanti gua lanjut lagi. Makasih buat kalian yang udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe supaya gua lebih sering update lagi video seperti ini. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Thank you semuanya. Ciao.